Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi israh li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alingka sudah di situ. Hadrotal muhtaramin, para masayikh, para kiai, para habaib, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, hadir di tengah-tengah kita Bapak Bupati, selamat sore Bapak Bupati, yang kebetulan ketua partainya Pak Bupati ini sahabat dekat saya, beserta jajaran Forkompinda, Pak Camat, Pak Lurah, RT RW yang saya hormati, segenap panitia penyelenggara pengajian dalam rangka Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekalikul haul akbar yang bertempat di Desa Sidomulyo, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Bapak Ibu warga masyarakat Oki rahimakumullah, makan roti minumnya susu. Hai orang Oki, I love you. Sungguh berjuta rasa kiranya perjalanan saya dari Palembang ke Oki. Itulah gambaran kehidupan. Ada enaknya, ada tidak enaknya. Saya meyakini dari Palembang ke Oki jalannya cuma belok dua kali, ke kanan dan ke kiri. Jenisnya pun juga hanya dua, jalan yang halus dan jalan yang berlobang. Cuma dua. Kabupaten kita ini terbesar di Pulau Sumatera. Dan kata Pak Bupati, kabupaten ini kabupaten terbesar di Sumatera. Sebenarnya beliau ingin mengatakan kepada kita, ya maklum kalau jalannya banyak berlubang, karena kabupatennya besar, anggarannya pas-pasan. Tapi itulah kehidupan, ada sukanya, ada dukanya. Di saat suka kita bersyukur, di saat duka kita bersabar. Dan demi Allah, demi Rasulullah, saya bersabar dengan perjalanan yang cukup menyiksa ini. Saya duduk di kiri, Pak Bupati terlempar ke kanan. Saya duduk di kanan, terlempar ke kiri. Menandakan bahwa badan saya sehat. Itulah bedanya Oki dengan Jakarta. Kalau Oki mungkin banyak jalan berlubang, kalau Jakarta banyak lubang berjalan. Maka kemudian memang tugas manusia di dunia ini apa? Kalau kita berbicara haul, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini semuanya adalah ujian menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik. Maka ketika kita kemudian dilahirkan di muka bumi
Allah lahirkan di atas bumi yang sama, tapi dengan takdir yang berbeda. Allah takdirkan ada yang menjadi bupati. Pak siapa nama komplitnya? Pak Iskandar SE, sarjana ekonomi. Sekarang banyak SE tapi susah ekonominya. Ada yang ditakdirkan menjadi bupati, ada yang ditakdirkan sebagai ketua DPRD-nya, ada yang ditakdirkan sebagai Kapolres-nya. Levelnya sama, yang diurusi sama, tapi jabatannya berbeda. Perbedaan posisi ini tidak harus menjadikan kita bermusuhan, tetapi justru menjadi rekanan. Persoalannya hari ini adalah orang banyak bermusuhan bukan karena beda pendapat, tapi karena beda pendapatan. Betul? Maka mohon maaf kalau di atas panggung ini banyak kiai. Yang ingin saya sampaikan satu, mohon maaf para kiai, kita berada di atas panggung yang sama tapi dengan amplop yang berbeda. Saya kalau diundang ketua umumnya Pak Iskandar, Pak Zulkifli Hasan, saya enggak pernah sama sekali minta uang saku, enggak pernah sama sekali minta amplop. Kenapa? Karena saya disuruh ambil sendiri. Itu bedanya dengan Sido Mulyo, sudah murah ditawar. Nah, sehingga kemudian kita memahami alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang kemudian dilihat oleh Allah itu adalah amal dan perbuatannya. Siapakah yang terbaik di antara kita? Maka dalam satu hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas wa ahabbul a'mali ilallahi sururun tudkhiluhu ala muslim takshifu anhu kurbatan. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling banyak manfaatnya bagi kemanusiaan. Pertanyaannya, sudahkah kita menjadi pribadi yang bermanfaat? Dipilih menjadi bupati, Pak Iskandar dituntut menjadi pribadi yang bermanfaat. Dipilih menjadi camat, camat yang bermanfaat. Kepala desa, kepala desa yang bermanfaat. Apalagi sekarang kepala desa punya kabar gembira, jabatannya diperpanjang 9 tahun. Demo ke Jakarta minta perpanjangan, alasannya untuk kebaikan umat. Padahal alasannya bukan itu. Kenapa kepala desa minta perpanjangan masa jabatan? Karena modalnya belum pulih. Ada kepala desanya di sini? Oh, ini orangnya. Sehingga kemudian apa? Masing-masing ini tahu posisi sehingga menjadi manfaat di posisi masing-masing. Ibu bapak, ayat yang paling dikenal oleh orang Islam itu ayat yang paling viral, judulnya apa? Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang namanya berlomba-lomba dalam kebaikan itu bukan satu posisi diperebutkan oleh banyak orang, tetapi menjadi yang terbaik di posisi masing-masing. Contoh, saya ini kalau di Jakarta bapak ibu, mungkin kader muda NU yang paling sering diundang ceramah di hadapan Bapak Presiden.
Seminggu yang lalu, tepatnya hari Kamis, sebelum saya berangkat ke Hong Kong, saya diundang Bapak Presiden di Istana Bogor untuk makan siang di Istana Bogor. Besok ini bulan Oktober, saya dapat undangan dua kali dari Presiden. Tanggal 24 acara Forum Investor Daily Summit 2023, saya diminta ceramah di hadapan investor dunia dan di hadapan Bapak Presiden. Tanggal 29 Sumpah Pemuda 16.000 milenial di Jakarta bersama Bapak Presiden. Saya bilang, menjadi yang terbaik itu di posisi masing-masing. Contoh, awal Ramadan kemarin saya diminta ceramah di kantor DPP PAN, Forum Silaturahim Ketua Umum Parpol. Ada Pak Jokowi, ada Pak Prabowo Subianto, ada Pak Erlangga, ada Papi Zulkifli Hasan, ada Caimin, ada Pak Mardiono. Saya diminta untuk menjadi sholat imam sholat duhur, kemudian saya tausiah, mau itu hasanah. Duhur saat itu yang mimpin Indonesia bukan Pak Jokowi tapi Gus Miftah. Karena imam sholatnya saya, Pak. Dan Pak Jokowi, Pak Prabowo, Pak Zulkifli manut saya atur, Pak. Saya mau sholat, tengok ke belakang, saya sampaikan, luruskan dan rapatkan softnya di dalam sholat. Pak Jokowi jawab, "Nggih, Gus." Bagus aku. Saya ruko, Pak Jokowi, Pak Prabowo ikut ruko. Saya sujud, mereka ikut lagi. Saya salam, ya ikut. Selesai sholat saya bilang, "Cie, ikut saya, cie." Pak Jokowi jawab, "Cuaks." Saya bilang, seharusnya partai-partai politik itu apa? Menyibukkan diri memberikan manfaat untuk rakyat, betul? Bukan menipu rakyat. Caranya bagaimana? Ayo bareng-bareng membangun bangsa ini. Betul kata Pak Jokowi, bangsa ini bangsa yang besar. Terlalu aneh kalau kemudian kita ribut hanya posisi yang berbeda. Pak Jokowi hampir 10 tahun membangun bangsa ini. Coba hasilnya nyata. Contoh umpamanya soal COVID-19. Di awal COVID, orang gak percaya Indonesia ini bisa keluar dari zona COVID. Semuanya cerewet, minta lockdown. Begitu ada COVID, ternyata pemerintah bertanggung jawab, muncul BLT. Betul, Bu? Lucunya orang Sidomulyo, jelas undang-undangnya BLT untuk orang miskin. Yang punya sapi banyak ngakunya miskin. Yang punya mobil ngakunya miskin. Wonge ya teko. Ya melu guyu. Biasanya jilbabnya coklat. Yang jilbabnya hijau insya Allah lebih parah. Ternyata apa? Muncul BLT masih banyak orang nyinyir karena dilarang kerja keluar dari rumah. Maka kemudian pemerintah berusaha mendapatkan vaksin supaya bangsa ini bisa lepas dari COVID. Vaksin muncul, Pak, masih cerewet, diragukan sertifikasi halalnya. Begitu pemerintah berusaha, sertifikasi halal muncul. Ada sertifikat halal, masih protes lagi. Mau nggak presiden vaksin pertama kali? Pak Jokowi mau vaksin yang pertama kali disuntik. Ini sejarah presiden dunia yang mau divaksin pertama kali. Pak Jokowi mau, masih protes. Minta disiarkan langsung oleh televisi supaya rakyat dan orang banyak bisa melihat. Pak
Jokowi mau, masih juga protes. Jangan-jangan vaksin Pak Jokowi beda dengan vaksin yang diberikan kepada rakyat. Tiap saat protes, yang dilakukan pemerintah semuanya salah, tapi begitu ada BLT, antri paling depan. Dan hari ini terbukti, ternyata Indonesia menjadi salah satu negara terbaik keluar dari pandemi COVID-19. Sehingga Bapak Ibu yang saya muliakan, Mbok Ayo, pemerintah memberikan manfaat kepada rakyatnya, rakyat memberikan manfaat kepada sesama. Bagaimana pemerintah memberikan manfaat kepada rakyat? Ya, sesuai dengan posisi masing-masing. Posisi saya dengan Pak Bupati beda. Pak Bupati punya pendapat, saya punya pendapat. Tapi Pak Bupati punya kuasa, saya tidak punya kuasa. Maka kalau dipikir-pikir, Pak, pejabat sama kiai itu masuk surganya bisa dahuluan pejabat, asalkan manfaat. Tapi masuk nerakanya juga bisa dahuluan pejabat, kalau tidak amanah. Tapi dia amanat, dong, partainya amanat. Dan saya meyakini Pak Bupati Iskandar sudah mulai meninggalkan dunia hitam. Buktinya rambutnya putih semua. Masuk tuh barang. Nah. Sehingga kemudian apa? Yang perlu kita tanyakan adalah, bukan apa yang telah saya dapatkan dari bangsa ini, tetapi apa yang sudah saya lakukan untuk bangsa ini. Bukan saya telah mendapatkan apa, tapi apa yang sudah saya baktikan untuk bangsa ini. Kemudian hadisnya dilanjutkan, wa ahabbul a'mali ilallahi sururun tudkhiluhu ala muslim taksifu anhu kurbatan. Amal yang paling baik dan dicintai oleh Allah adalah ketika seseorang memberikan kebahagiaan bagi orang lainnya, sehingga orang-orang lain terlepas dari semua kesusahan. Kalau ada orang melihat Anda itu senang, kemudian dia lepas dari kesedihan, itulah amal yang dicintai oleh Allah. Rakyat kedatangan bupatinya kok senang, berarti bupatinya mempunyai amal yang dicintai oleh Allah. Tetapi sebaliknya, kok lihat pemimpinnya senep, lihat Pak Lurah umpamanya zizik, umpamanya hati-hati. Tapi kalau lihat lurahnya, begitu lurahnya datang, wow, lurahku datang, keren. Begitu lurahnya datang, kok rakyatnya bilang teko meneh, hati-hati. Bocahe teko meneh. Maka kemudian apa? Jadilah pribadi yang asik. Makanya kenapa saya itu happy terus, Pak? Karena menurut saya susah itu hukumnya haram, Pak. Loh iya. Wong perintah Allah apa? La takhaf wa la tahzan. Jangan takut, jangan sedih. Berarti itu perintah amr. Berarti kita tidak boleh takut, tidak boleh sedih. Kalau kamu takut, berarti kamu salah. Kalau kamu sedih, kamu enggak percaya dengan keakbaran Allah. Makanya kenapa, Pak? Saya ditanya sama teman-teman kiai saya, Gus, kenapa tokoh harus menyenangkan? Iya, karena bagi saya agama itu solusi, bukan problem. Orang datang pengajian itu harus solutif, bukan justru dapat masalah. Masuk ke tempat pengajian, dikit-dikit sudah disalah-salahkan, sudah dikafir-kafirkan, sudah dinerakan-nerakakan. Ya kalau semua orang dinerakan-nerakakan, pertanyaannya, apakah surganya mau kamu makan sendiri? Kalau semua orang salah, saya curiga,
Jangan-jangan surga isinya cuman kamu, istrimu, bapakmu, mbokmu. Makanya dibuat asik saja, Pak. Buat asik, dikasih kopi, gelasnya kayak gelas angkringan, ya enggak apa-apa. Ya biasa aja. Ya mungkin desanya miskin. Pengajian jauh-jauh, penuh perjuangan, gelasnya jelek banget. Sudah kopinya sangit. Kalau saya minum kopi, Pak Bupati, saya pasti bilang ah. Karena di dunia ini yang bisa membuat saya ah cuma dua. Satu kopi, dua istri. Kata Pak Lurah yang ketiga purl. Yeah! Sururun tudkhiluhu ala muslim. Kebahagiaan yang kamu berikan kepada orang lain, kepada orang muslim. Makanya jadi bupati yang membahagiakan warganya, jadi kepala desa yang membahagiakan warganya. Pak Kepala Desa Sito Mulyo, ujian lurah itu cuma dua. Satu BLT, dua dana desa. Itu saja. Kalau bisa selamat dari dual itu, insya Allah kepala desanya selamat. Amin. Apalagi desa pernah menghadirkan Gus Miftah, ya kepala desanya harus selamat. Kan gak lucu setelah Gus Miftah datang kepala desanya ditangkap polisi gara-gara dana desa. Jangan Pak Lurah, aku malu. Semua orang itu tahu, Bapak Ibu, pejabat itu pengabdian. Jangan mencari kaya dari jabatan. Contoh ya, kayak Pak Zulkifli itu, sahabat saya itu, dia sudah kaya dari dulu, yang dia pengusaha. Sehingga beliau, mohon maaf, saya bilang sama Papi Zulkifli, saya panggil beliau kan Papi karena saya dekat banget dengan Pak Zulkifli. Pi, coba kalau kita lihat sejarahnya Nabi. Nabi Muhammad itu, Bu, dibandingkan Nabi Isa. Nabi Isa itu masa kecilnya ada sejarahnya, ada ceritanya. Masa remajanya enggak ada, tahu-tahu dewasa. Maka sejarahnya terputus, Pak. Kalau Nabi Muhammad dari dia lahir, kecil, remaja, pemuda, dewasa, sampai menjadi Nabi itu nyambung. Makanya ada ulama yang mengatakan satu-satunya nabi yang diaudit itu adalah Nabi Isa. Kenapa Nabi Isa diaudit? Nabi itu tujuannya ngajak umat untuk nyembah Allah. Malah gara-gara Nabi Isa dianggap terlalu sakti, dia malah disembah. Makanya dia diaudit. Itulah alasan kenapa Nabi Muhammad itu mujizatnya biasa-biasa saja. Supaya apa? Supaya orang tidak mendewakan Nabi Muhammad. Sehingga kayak Nabi Isa, terlalu sakti Pak Nabi Isa itu, bisa menghidupkan orang mati. Maka dianggap Tuhan. Nabi Muhammad itu cerita hidupnya, Pak, itu bisa dilihat sangat asik. Kadang-kadang Nabi Muhammad makan di depan rumah. Supaya apa? Umat juga tahu bahwa Nabi Muhammad kalau nggak makan juga lapar. Jangan sampai kemudian orang menafsirkan yang salah terhadap Nabi Muhammad. Maka dikatakan Muhammadun Basharun lakal Bashar. Nabi Muhammad itu manusia tapi tidak seperti manusia. Artinya apa? Manusia biasa yang disifati dengan sifat yang luar biasa. Kan begitu, Pak? Apa bedanya Nabi Muhammad dengan kita? Bedanya cuma sedikit, Pak. Nabi Muhammad itu makannya sedikit, tidurnya sedikit. Tapi kalau kita orang Oki, dikit-dikit makan, dikit-dikit tidur. Makanya kenapa lurahnya perutnya besar?
Jangan besar-besar Pak Lurah. Karena ada penelitian, cowok yang perutnya besar biasanya burungnya kecil. Kalau enggak percaya, ayo kita sepil. Pak Kades kalau enggak kuat pindah loh, Cak. Soal jabatan Nabi Muhammad, Nabi itu kan sejarahnya nyambung Pak, lahirnya sampai masa kecilnya. Maka saya bilang apa, kiai itu tugasnya tidak untuk dicontoh. Saya ulangi, kiai itu tugasnya tidak untuk dicontoh, tapi tugas kiai itu adalah mengajak umat untuk mencontoh Kanjeng Nabi. Karena contoh yang paling komplit adalah Kanjeng Nabi. Cuman orang itu kalau berani ngajak untuk mencontoh, tentunya yang mengajak ini juga harus pantas. Bukan berarti dia tidak untuk dicontoh kemudian sembrono, salah. Kalau dia mau ngajak umat untuk mencontoh Kanjeng Nabi, maka dia sendiri harus menjadi pengajak yang baik. Makanya ciri kiai itu menurut Imam Al-Ghazali, alladzina yang duruna ilal ummah bi'aini rahmah, mereka yang memandang umat dengan kacamata kasih sayang. Siapapun umatnya itu, pejabat, kita sebagai kiai memandang dengan kacamata kasih sayang. Artinya apa? Memandang pejabat dengan kacamata kasih sayang, pejabatnya benar ya didukung, salah dikritik dengan cara yang sopan. Contoh, orang bilang Gus Miftah itu Jokower banget. Ya, tetapi kalau Pak Jokowi salah juga saya kritik. Pernah Gus, sering, tapi dengan cara yang baik. Surat keputusan presiden tentang legalitas miras. Orang pertama kali yang protes saya, Bapak Ibu. Hari ini Pak Jokowi teken, besok saya protes. Bapak Presiden Jokowi yang terhormat, saya Miftah Maulana Habibur Rahman menolak dengan keras dan tegas surat keputusan Presiden tentang legalitas miras. Kenapa? Karena keharaman khamr dalam Al-Quran qot'i tidak bisa ditawar-tawar. Satu-satunya minuman keras yang layak dan boleh dikonsumsi adalah es batu. Besoknya Pak, Presiden mencabut keputusan soal legalitas miras. Pak Jokowi mendengarkan kritikan saya. Maka hari itu nama saya trending Twitter nomor 2. Nomor 1, kasus perceraian Wulan Guritno. Nomor 2, Gus Miftah menunggu kapan berakhirnya masa idah Wulan Guritno. Saya itu kalau di Jakarta Bu, kebetulan orang NU yang paling banyak ngurusi artis. Makanya saya itu kalau di Jakarta dianggap kiainya teman-teman artis. Nama-nama seperti Atta Halilintar, Raffi Ahmad, Deddy Corbuzier, Farel, Desi Ratnasari. Sekarang malah janda-janda Pak. Desi Ratnasari, Celine Evangelista, Nikita Mirzani. Aura kasih. Dan yang terakhir idolanya Pak Bupati Iskandar, Lucinta Luna. Orang gak sabar ngurusin Nikita Mirzani, saya sabar. Nikita Mirzani itu kelihatannya seksi, dia ngumbar aurat, tapi juga sholat. Nikita Mirzani itu dulu pernah sekolah di pondok Gontor Putri sampai kelas 3 Sanawiyah. Cuman dia nggak lulus. Kalau lulus mungkin jadinya kayak Mama Dedeh. Jadi walaupun dia buka aurat, dia sholat, dia juga sodako, ya besar. Kok apanya? Pahalanya goblok.
besar apanya ini? Pahalanya. Shallu ala Nabi Muhammad. Sehingga Bapak-Ibu yang saya muliakan, kalau kita berbicara Nabi, coba Anda lihat, ini contoh yang komplit. Anda mau melihat sisi Nabi dari sisi apapun itu pasti sempurna. Karena wakanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanun nasi kholqon wa khuluqon. Kalau kita baca dalam kitab Al-Berjanji, Nabi itu manusia yang sempurna, baik ciptaannya maupun akhlaknya. Contoh soal paras, saya mau tanya, Nabi yang paling tampan itu Nabi siapa, Bu? Pertanyaannya, kenapa dikatakan Nabi yang paling tampan Nabi Yusuf bukan Nabi Muhammad? Karena ketampanan Nabi Yusuf bisa digambarkan, sementara ketampanan Nabi Muhammad tidak bisa digambarkan. Nabi Yusuf itu ketampanannya hanya 25% dibandingkan ketampanan Nabi Muhammad. Ketampanan Nabi Muhammad tidak bisa digambarkan. Kenapa? Karena saking gantengnya. Tapi dalam sejarah disebutkan, baik Nabi Muhammad maupun Nabi Yusuf, rambutnya gondrong seperti saya bilang rambutnya, Pak. Kalau di sini Nabi Yusuf kayak siapa ya? Kayak Pak Lurah ya, enggak mungkin. Nabi Yusuf kayak Pak Lurah ya, enggak mungkin. Nabi Yusuf itu mau diperkosa dan menolak. Kalau Pak Kades itu mulia, kok diperkosa? Enggak diperkosa aja mapan. Kepala desanya langsung bisik-bisik sama temannya, kayaknya salah ngundang kiai. Nabi Muhammad ketampanannya tidak bisa digambarkan, dan Allah menjaga Nabi Muhammad. Buktinya apa? Haram hukumnya kita untuk melukiskan dan menggambarkan ketampanan Nabi Muhammad. Supaya apa, Bapak Ibu? Ini soalnya ngapain? Tadi yang settingan awal bagus banget, Mas. Ini agak keras, kayak cangkemmu. dandani tukang sound. Cek. Itulah bedanya cewek dengan sound system. Kalau sound system dimodali banyak, kelihatan wujudnya. Cewek dimodali banyak, diambil temannya. Iya. Makanya saya betul-betul gak berani kalau urusan sama perempuan, karena perempuan itu karakternya satu, kalau disakiti gak pernah lupa, kalau menyakiti gak pernah ingat. Itulah perempuan. Betul, Pak? Klaster manusia terkuat di muka bumi adalah perempuan. Makanya coba Anda lihat, semua film yang menakutkan, bintang filmnya mesti cewek. Nyi Roro Kidul, cewek. Nyi Blorong, cewek. Nini Palet, cewek. Mak Lampir, cewek. Sundel Bolong, cewek. Susana, cewek. Kuntilanak, cewek. Suster Ngesot, cewek. Pertanyaannya, kenapa semua film yang mengerikan bintang filmnya cewek? Kesimpulannya sudah jelas, makhluk yang paling horor dan menakutkan serta mengerikan adalah cewek. Segagah-gagahnya bupati di kantor, di rumah ketemu istrinya, itu serius, Pak Bupati. Tapi sebaliknya, kalau film-film yang lucu itu rata-rata bintang filmnya cowok.
Upin Ipin cowok, Dono Casino cowok, Mr. Bean cowok, SpongeBob cowok, Tom and Jerry cowok, Scooby-Doo cowok, Popeye cowok. Kesimpulannya apa? Makhluk yang lucu dan menghibur juga selalu menjadi korban adalah cowok. Itulah alasan kenapa hewan korban itu harus jantan. Gak ada yang betina. Sapi jantan, unta jantan, domba jantan, kambing jantan. Kenapa Bupati? Soalnya kalau betina jangankan berkorban, mengalah saja tidak mau. Lurahnya langsung teriak, "Tumah, dengerin, dengerin." Sabar Pak Lurah. Ya kalau Pak Lurah dianiaya sama istri, itu perlu saya ingatkan Pak Lurah. Walinya Allah itu rata-rata istrinya galak. Contohnya Umar bin Khattab. Setan, demit, jin, iblis itu takut sama Umar, tapi Umar takut sama istri. Itu artinya kalau Kades suka Sidomulyo istrinya galak, itu dua kemungkinan. Satu, mungkin Pak Kades akan diangkat menjadi walinya Allah. Atau kemungkinan kedua, min alamatil setruk. Mate. Ya, selawatan dulu ya. Ada anak hadroh apa enggak ini? Oh, hadrohnya ah? Adanya dari Jawa Tengah, Purworejo. Oh, dari Purworejo. Bagi hadrohnya dari Purworejo ini. Oh, dari Purworejo nih. Pantes rupamu kayak Dawet lele. Besok kalau kamu nyantol cewek Sumatera, kamu nikah ditanya sama mertuamu, pekerjaan kamu apa? Li jawab, penerbang. Wow. Pesawat apa? Hadroh Airline. Wow. Kok dibilangnya lah anak hadroh, modalnya cuma sarung. Kamu jawab, pak jangan lihat sarungnya tapi lihat ilmunya goblok isi. Isinya. Ya, selawatan dulu untuk Kanjeng Nabi. Pak Lurah selawatan? Ya. Pak Lurah pengen lagu apa? Manggu Burel? Oh. Alah, malah ho-oh itu. Manggu Burel ho-oh itu. Ya, selawat kebangsaan saja. Selawat Joko Tingkir tapi siirnya siir kebangsaan. Bismillah. Makasih ya Pak, sok baik loh. Salah menang. Ya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wa ala alihi. Salatullah salam. Ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah, tawassal Nabi bis wabil hadi Rasulillah, wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Bareng-bareng salatullah, salamullah, Rasulillah, salatullah, salamullah, alaya sinhabillah, alaya sinhabillah, tawassana bibisin. Di tanam di
pinggir kali, ayo berpikir tentang negeri ini. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan siapa? Semua tangan diangkat untuk Kanjeng Nabi. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Merah putih melekat di dada, merah melekat di dada. Semua diangkat, salatullah, ala toha rasulillah. Salatullah, ala yasin habibillah, ala yasin.
Wa belimbing di atas ketek, raine glowing tungkae mlethek. Makanya ibu-ibu, rawatlah wajahmu, jangan lupakan tungkamu. Wajahnya wow, kakinya weh. Tuku bawang kleru merica wis kebacut sayang mong dianggep Semarang kaline budek sing disayang matane. Oh, bupatinya juga minta. Kabupaten Oki, Krawuhan Gus Miftah, Bupati Skandar, lumayan gagah. Tapi sayang walaupun gagah, istrinya tidak nambah-nambah. Sepinter-pinternya bupati dibentak sama istrinya, goblok mendadak. Itu bupati sana ya. Kalau bupati sini insya Allah. Ya Allah, alhamdulillah. Hadronya bagus. Ini tak sangoni gini hadroe, tak sangoni. Kamu berapa orang? 7. Wow, mau tak kasih 15, 7 ya sudah. Nah, tak kasih. Makasih ya Bupati. Kamu pilih uangnya bupati apa pilih uangnya kiai? Eh? Dua-duanya, berarti kamu rakus. Udah dibagi, nanti dibagi yang lain. Ini dari Pak Bupati, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lagi simpen dulu. Kalau ini dari saya, supaya beda sama Pak Bupati, saya 100 dolar Singapura. Ini 1.200.000. Berarti Pak Bupati sama saya banyak saya. Ada yang minta uang? Aku gak mau kasih. Bupatinya ngasih, kiainya ngasih, lurahin domblong. Ini DPR, DPR. Ini DPR, DPR ini. DPR mau ngingah-ingih. Aku njaluk sapa iki? Ling. Komandia. Eh? Banser 1. Sama sapa, Res? Siapa? Oh, santri ini. Mana mana? Santri, santri. Sing di? Santri pondok mriki. Oh, santri pondok ini. Santri dhisik, santri dhisik. Cepat, 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 cepat. Sini sini. Kita santri ndire, sik santri ndi? Sing ndi? Sing ndi? Sini sini. Wah, makasih mik, kasih mik. Mundur dikit. Wah, kok rambutmu gaya banget. Oh. Kamu dulu, kamu dulu.
namanya siapa? Kipli. Oh lu rayu radong. Ah dah. Kamu namanya siapa? Pakai mie goblok. Aldi. Eh? Aldi. Oh Aldi, Aldi Tahir. Yo. Aldi Tahir. Kamu dari mana? Sungai Menang. Sungai Penang. Orang kampung. Pondok di mana? Di sini. Oh di sini mana pondoknya? Nama pondoknya? Nurul Anwar. Nurul Anwar. Nurul Anwar itu artinya cahaya yang bercahaya. Oh. Kok wajahmu peteng? Kiaimu namanya siapa? Pak Kiaimu namanya siapa? Kiai Miftahur Rahman. Miftah! Aduh, kok sama aku? Salam Pak Kiai Miftahur Rahman ya. Kamu cita-citanya pengen jadi apa? Copet. Jangan. Apa cita-citanya? Jadi orang yang bermanfaat. Oh, jadi orang bermanfaat. Nah, copet juga manfaat. Untuk keluarganya itu loh. Dah. Kamu sebutkan 5 nama pahlawan nasional. Kasih uang. Ini uangnya bau APBD ini loh. Bukan uangnya Pak Bupati ya. Kamu menyebutkan nama apa? Ayo. 1. Pangeran Antasari. Antasari betul. 2. Kamu diem aja. Sok tahu. Tajar gue. 1 Antasari, 2. IR Soekarno. IR Soekarno. Soekarno ya dah. 3. Gus Dur. Gus Dur belum goblok. Itu belum presiden, oh, belum pahlawan. Kalau dari Jogja yang pakai belangkon namanya siapa? Gus Miftah. Pahlawan. Aku belum mati. Ya kayak Gus Miftah itu loh yang pakai belangkon dari Yogyakarta. Supriyono di Bonegoro. Supriyono pahlawan Supri. Yuropa terus pahlawan Supri lo. Kalau pahlawan dari Jepara yang cewek namanya siapa? Ibu Kita Kartini. Ah, Ibu Kita Kartini. Kamu tahu siapa nama asli Raden Ajeng Kartini? Nama aslinya adalah Harum. Putri Indonesia. Kalau pahlawan dari Palembang, dari Sumatera Selatan siapa? Mahmud. Mahmud Badarudin. Ah betul, Mahmud Badarudin. Kamu tahu Mahmud kepanjangannya apa? Mamah muda. Ayo ganti kamu. Namanya siapa? Nama saya Alvin Fernando. Eh? Alvin Fernando. Alvin Fernando. Namanya kayak korban sinetron ini. Alvin dari mana Alvin? Dari Sidomulyo. Oh, Sidomulyo. Mondok di mana? Ponpes Nurul Anwar. Nurul Anwar. Cita-citanya pengen jadi apa? YouTuber. Pengen jadi apa? Pengen jadi kades kayak orang ini. Pengen jadi apa? Pengen kayak Gus Miftah. Oh, pengen kayak Gus Miftah. Bagus. Udah, kamu belajar sejarah. Indonesia kan sudah ada 7 presiden, ya toh? Coba sebutkan semuanya. Mudar aku ya. Ayo, ayo, ayo. Ya, 1. Ya, Soekarno. Insinyur Soekarno, Bapak Insinyur Soekarno. 2. Bapak siapa nomor 2? Soeharto. Benar. 3. B.J. Habibie. B.J. Habibie. Cangkemmu menengok. Aku tahu kamu ikutan jawab. Kamu minta uang kan? 4. 4. Prabowo. Eh, papat. Apa tuh Prabowo ini lo?
santri. Tak santet meteng kowe. Ulangi, 4. Gus Dur. Di Indonesia itu yang orang matanya tidak bisa melihat tapi hatinya terang cuma 2. 1 Gus Dur, nomor 2 si buta dari gua hantu. Wow. Kamu tahu siapa yang digendong si buta dari gua hantu? Namanya Alvin. Oh, itu monyet, Pak. Sorry. 5. Setelah Gus Dur siapa dulu? SBY. Hey, sebelum SBY. Ibu Megawati. Soalnya yang jelas gitu loh. Cek. Kayak speaker pondokmu. Cek. 6. Bapak siapa yang tadi kamu sebut? SBY. Pak SBY. 7. Sekarang siapa? Jokowi. Yang sopan Bapak. Bapak Jokowi. Oh, Bapak Jokowi yang sopan ya. Jokowi apa? Kemudian siapa Bupatimu? Iskandar, gak pantas. Sudah rambutnya putih, kasihan. Iskandar ya, Bapak Iskandar. Yang sopan sama pemimpin itu, lurahmu namanya siapa? Gak terkenal. Nomor 7, Bapak? Jokowi. Terus, 8. Prabowo paling. Cakok lucu banget tadi. Presiden paling. Aduh, momet wargane Sido Mulyo iki jan. Iyalah. Dah masing-masing 500.000. 1 2 3 4 5. Untuk beli apa? Ngeslot ajar gue ngeslotmu. Nah, kamu 1 2 3 4 5. Tambahi. Kayaknya stres bener tadi. Tambahi. Warnanya Pak Bupati. Makasih, Mas. Kue pintar, ya. Kue mau, siapa mau? Saya ngomong, kue mau ngomong apa? Prabowo nya tambahin meneh. Dicelengnya apa ditabung? Uangnya dicelengnya apa ditabung? Pakai mic. Tabung. Ah betul. Kalau punya uang ditabung, jangan dicelengi. Kenapa? Ada bayi tabung, nggak ada bayi celeng. Ya sudah sana, mudah-mudahan kamu jadi kiai. Amin. Kamu gak jelas kok. Ya Allah. Mayan sekali ini, sebulan gak kiriman orang tua ini. Kamu saya kasih uang, wajahmu kayak kotak infak. Apa, Banjar minta uang, Banjar sini, Banjar 1. Anak, yang wajahnya paling kasihan. Iya kamu, wajahmu kasihan. Oh, lepas sepatu. Iya kamu. Nah, Banser ini manusia paling keren sedunia ini. Makanya ibu-ibu kalau cari menantu, jadikan Banser sebagai menantumu. Kenapa? Kiai saja dijaga, apalagi anakmu. Iya. Saya punya lagu untuk Banser. Doakan Naya, doakan ibu, relakan dia jadi imamku, di bawah ridomu juga restumu, majulah ibadah istikharahmu calonku. Jangan ngajak pacaran sebelum kamu halalkan, perdalamlah agama dan pendidikan, jangan hiraukan godaan si setan. Doa yuk terus doa, singkirkan mantan, kikislah habis semua para penggombal dan buaya. Wahai calon sang imam serbaguna, di mana engkau berada? Allah rubamu.
Teruskanlah perjuangan demi halalkan, kau rela berkorban. Demi halalkan, kau rela berkorban. Makanya kalau punya cewek, pilihannya cuma satu di antara dua, halalkan atau tinggalkan. Bu. Atau tinggalkan. Bu. Apel malam Minggu nganggo seragam Banser. Be. Jangan. Nama kamu siapa? Namanya Ahmad Mustafa. Ahmad Mustafa, keren. Jadi Banser berapa tahun? Kurang lebih 3 tahun ini. Kenapa pengen jadi Banser? Ingin menjaga ulama dan NKRI. Ola njogo rupamu ra iso. Ih, gaya nih. Kamu pengen menjaga ulama dan NKRI, kamu baca Pancasila. Pancasila. Alas yang gagal macam-macam. Pancasila. Yo aku Banser enggak apa-apa. I love you full pokoknya Banser. Ayo sing baga. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pertanyaannya begini. Saya belum terima amplop, kamu minta uang. Adil apa enggak? Santai, suka. Ya ini Prabowo kok. Bagus. Tuh, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Nanggung. Nah, tambahi. Nah, aku. Ini tak genepi 1 juta untuk teman-teman Banser gitu tuku rokok ya. Gitu rokok kancamu, simpen. Awas dirampok Pak Lurah, awas. Ini untuk kamu 500.000. Nah. Sudah sana. Beli rokok ya sama teman-teman Banser ya. Manusia paling ikhlas sedunia itu adalah Banser. Alah foto barang. Kasih. Salaman meneh. Ya Allah tukang fotone lemune ya Allah. Sawak bokong kabeh to yu. Cah ngendi? Shalawat Nabi Muhammad. Matur nuwun Pak Bupati. Wes to bupatine ganggu ae lho Mas aku. Matanya lirik. Oh, matanya lirik. Iya. Itu bukan lirik-lirik Pak Bupatinya matanya keter gitu loh. Semoga bupatinya panjang umur. Jadi orang sedunia mati, bupatinya hidup sendiri. Ini periode pertama apa kedua Pak Bupati? Udah kedua, waduh. Oh nyalon DPR RI, mudah-mudahan jadi Pak Bupati. Kamu bilang sama Papi Zul, Papi Gusna tadi mengkampanyekan saya lo. Biar yang ngasih uang saya bukan kamu, tapi Pak Zul Givli. Awas kalau enggak. Ya Allah, Pak Bupati. Saya yakin Pak Bupati ini orang baik. Maka saya berwasiat, tolong Pak Bupati jangan dikubur sebelum mati. Ya. Ya orang baik kok. Ini adanya Pak Hatta toh. Wah, pantesan rambutnya sama-sama putih. Adanya Bang Hatta ternyata. Kawan saya itu, Pak. Saya itu kebetulan dulu dengan Pak Hatta, kemudian sekarang dengan Pak Zulkifli, sama-sama Lampung, Pak. Hmm. Pak Zulkifli Lampung Selatan, saya Lampung Timur. Jadi ya sama-sama kayak belalai gajah. Itunya. Kalau Pak Lurah anaknya belum sunat, saya sarankan sunatnya di Kabupaten Jepara. Pasti bentuknya bagus, ukir-ukiran. Modip.
Nahi wa rahimakumullah. Yuk, kembali ngerasani Kanjeng Nabi. Mungkin sebelum saya lanjutkan, coba Anda lihat dua hal perbedaan yang signifikan. Kenapa Nabi Muhammad itu yang diperingati maulidnya, sementara para wali dan para kiai yang diperingati haulnya, ya kan? Kalau kiai mati itu haul. Kenapa kalau Nabi maulid? Kenapa enggak sama-sama maulid? Ternyata jawabannya sederhana. Kenapa kalau Nabi maulid, kiai itu haul? Jawabannya adalah Nabi Muhammad yang diperingati hari kelahirannya. Kenapa? Karena Nabi itu dari lahir sampai meninggal pasti baik. Gak ada kok Nabi jelek, itu gak ada. Makanya kenapa Nabi itu maksum, dijaga dari perbuatan dosa. Jadi mustahil Nabi itu berdosa, mustahil Nabi itu masuk neraka, pasti surga. Nabi Muhammad itu maksum, kades sidomulyo mesum umpamanya. Itu hanya derajatnya Kanjeng Nabi. Kalau kelas saya, kelas Pak Kades itu mesum. Makanya kenapa Pak Kades gak boleh ikut saya pengajian di lokalisasi, karena terlalu berbahaya, mau masuk gak mau pulang. Saya doakan mudah-mudahan Kades Sudomulyo masuk surga pertama kali, berangkat setelah pengajian. Jangan Pak Lurah. Pak Lurah periode pertama ini. Iya. Guys, besok jadi lagi periode kedua. Ini yang ngundang sendiri. Pengajian lurah numpang haul. Ya kalau enggak kuat bayar ya pakai BPJS enggak apa-apa. Kalau Pak Bupati selesai kapan jabatannya Bupati? November. Oh, dipercepat ya, karena mau nyalon DPR itu. Oh. Ya, mudah-mudahan jadi Pak. Ya pokoknya jangan korupsi gitu aja. Loh, saya itu sepakat kalau pejabat itu terpilih bikin pengajian, jangan bilang syukuran. Tapi apa? Pepeling, pengingat-ingat. Syukuran itu kalau Pak Iskandar sudah menjabat 2 periode bupati, selamat, gak ada kasus, baru syukuran. Kalau besok jadi anggota DPR, begitu jadi kok ngundang Gus Miftah, tugasnya mengingatkan supaya jadi DPR yang baik. Maka kita tunggu sampai besok jadi anggota DPR gak ngundang Gus Miftah. Setuju? Iskandar, dengerin. Catat. Sekarang juga diundang. Nah, kenapa kalau kiai itu yang diperingati haulnya? Ini coba Anda ingat-ingat. Karena banyak kiai yang awalnya kurang baik bahkan jelek, tapi meninggalnya dalam keadaan baik. Makanya kita itu tidak boleh meremehkan seseorang. Bahkan orang yang dulu awalnya pengen membunuh Kanjeng Nabi, hari ini jasadnya terbujur di sampingnya makam Nabi. Siapa? Umar bin Khattab. Lah kenapa kiai itu yang diperingati haulnya? Karena bisa jadi awalnya tidak baik, tapi meninggalnya dalam keadaan baik. Awalnya bekas garong, tapi ternyata menjadi walinya Allah. Bisa. Contohnya siapa? Kanjeng Sunan Kali Jogo. Dulu dia maling. Makanya saya bilang, Allah itu tidak membenci pendosa, tapi membenci perbuatan dosa. Makanya kok ada polisi nangkap maling itu, mohon maaf, mencoba memperbaiki karakternya, orangnya tetap dibina. Makanya begitu masuk tahanan, namanya lembaga binaan, warga binaan pemasyarakatan. Kenapa? Karena di dalam mereka dibina, bukan dibinasakan. Yang cuman saya heran itu satu, sekarang maling-maling di Indonesia itu, kalau dia masuk tahanan karena maling ayam,
kadang-kadang kalau keluar malah jadi maling sapi. Kenapa? Karena di dalam ketemu dengan gembong maling sapi. Pengguna narkoba di penjara, begitu keluar malah jadi pengedar, karena di dalam ketemu dengan gembong narkoba. Ini berarti apa? Ada pembinaan yang salah. Ada enggak? Sama, Allah itu tidak membenci pendosa, tapi membenci perbuatan dosa. Saya sampaikan apa? Allah itu menciptakan surga sama-sama untuk ahli maksiat. Allah ciptakan surga untuk ahli maksiat yang mau bertobat. Allah ciptakan neraka untuk ahli maksiat yang tidak mau bertobat. Makanya kita tidak bisa, oh orang ini pasti jelek selama-lamanya. Enggak mungkin, Pak. Orang baik punya masa lalu, orang jelek pasti punya masa depan. Makanya kamu-kamu yang merasa jelek, santai aja, Li. Kamu masih punya masa depan. Enggak usah khawatir dengan cangkeman orang, betul? Saya kemarin siang, Pak. Kan saya itu kemarin siang diundang Pak Menhan. Pak Menhan bilang sama saya, "Gus, kok saya difitnah terus ya? Terakhir saya difitnah mencekek orang." Saya bilang sama Mas Prabowo, saya bilang begini, "Mas, dengerin kata saya." "Apa, Gus?" "Kita tidak bisa ngatur ombak, tapi kita bisa belajar berselancar. Kita tidak bisa ngatur omongan orang, tapi kita bisa ngatur bagaimana menghadapi omongan orang." Kalau saya punya prinsip, kalau ada orang membicarakan kejelekanmu, tersenyumlah. Kenapa? Jelekmu saja diperhatikan, apalagi kelebihanmu. Pak Iskandar, dengerin. Enggak usah ikut tepuk tangan. Apa arti tepuk tangan tanpa saweran? Sama dulu polisi diajar habis soal kasus macam-macam. Dari kasus Sambo, Teddy Minahasa, Kanjuruhan. Pak Kapolri ngaji sama saya di Probolinggo, Jawa Timur. Saya bilang, "Hei Jenderal Sigit, siap Gus." Saya bilang apa? "Badai itu datang tidak untuk mengganggu hidupmu, tapi untuk membersihkan jalanmu." Badai datang, gak mengganggu, tapi setelah badai pergi, jalannya bersih, betul? Saya bilang, "Mas Prabowo santai saja, sampean tuh korban fitnah selama-lamanya." "Gitu Gus?" "Iya, dikorban penculik gak pernah terbukti, di fitnah lagi, kakinya dingklang, sudah tua, istirahat saja, mencekik orang." "Kamu santai saja, bro." Makanya tadi kalau ngomong Gus minta jabatan, salah. Pak Prabowo bilang sama saya, "Gus minta doakan saya jadi presiden." "Gus minta, saya minta jadi menteri agama." Saya jawab, "Moh, kalau saya jadi menteri agama yang seneng Kades Sido Mulyo ngundang gratis." Pengajian minta amplop. Dua minggu yang lalu saya ulang tahunnya kabar eskrim Bang Wayu Widada, sahabat saya, "Gus ngaji ke Jakarta." "Saya datang, Pak." Saya bilang, "Ini saya datang ke sini, Pak kabar eskrim, saya cancel banyak jadwal, hati-hati. Kalau sampai kamu gak ngasih saya sesuatu, kamu akan saya laporkan ke kantor polisi." "Lu, saya polisi, Gus." Bilangin. "Apa pasalnya?" "378 penipuan." Nah, beda kalau Sido Mulyo, ya itu tadi murah ditawar. Yang nawar siapa? Ya ini. Besar ya karena banyak musuh, Pak. Contoh Nabi Musa alaihissalam, kenapa Nabi Musa itu besar? Ya karena banyak musuh. Dimusuhi oleh orang yang ngaku Tuhan, Fir'aun. Dimusuhi oleh ulama yang dolim, Bal'am. Dimusuhi oleh siapa lagi? Oleh pengusaha kaya raya, Korun. Tapi mohon maaf, adanya musuh itu untuk membesarkan kita. Lah orang itu kalau mau bertobat, Li, mendapatkan jalan kebaikan sehingga menjadi orang yang pantas untuk dihauli, itu pasti banyak masalah. Saya itu punya banyak jamaah pengen keluar dari lokalisasi. Begitu dia tobat, rezekinya mampet.
Dulu saya ahli maksiat Gus, rezeki saya lancar. Tetapi sekarang berhenti maksiat, malah rezeki saya berhenti seret. Saya bilang, surga itu harus dicari secara bersungguh-sungguh. Dalam satu hadis, Nabi mengatakan apa? Ya kaumi wahai kaumku. Mudah-mudahan semua yang hadir diakui sebagai umatnya Nabi. Amin. Saya bersyukur tiap tahun bisa berangkat haji. Bapak Ibu Oki, saya doakan mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah. Untuk haji. Urung rampung cangkemmu kesusu. Ya kaumi wahai kaumku, kata Nabi, utlubul jannata bijuhdikum, kejarlah surga dengan sungguh-sungguh, wahrobu minan nari bijuhdikum, dan larilah kamu dari neraka dengan sungguh-sungguh. Termasuk sungguh-sungguh mengejar surga itu apa? Ya punya jabatan amanah, itu sungguh-sungguh ngejar surga, Pak. Anda jadi polisi, menjadi polisi yang melayani, mengayomi, melindungi, itu juga dalam rangka mengejar surga dengan sungguh-sungguh. Halo Gus, sekarang polisi kayak Sambo semua. Kamu salah. Justru Allah itu memunculkan kasus Sambo untuk membersihkan polisi dari orang-orang yang jelek seperti Sambo. Tapi kamu jangan berpikiran semua polisi kayak Sambo. Makanya kamu Pak Polisi, gak apa-apa Dan, pangkatmu kecil tapi selamat daripada bintang 2 vonis mati. Mending jadi kades. Bu, percaya enggak dengan bahasa barokah? Barokah itu artinya ziyadah, nambah. Nambahnya apa? Ziyadatul khair, bertambah nilai kebaikannya. Jadi bupati kok bertambah nilai kebaikannya daripada sebelum jadi bupati? Berarti jabatan bupatinya barokah. Amin. Jadi polisi dengan jabatan sebagai polisi, dia mendapatkan banyak kebaikan. Berarti jabatan polisinya barokah. Amin. Tapi kok jadi polisi banyak maksiatnya umpamanya? Berarti jabatannya tidak barokah. Loh, polisi sama kiai, Bu. Kalau bener-bener masuk surganya duluan polisi, Bu. Kiai cuma bisa amar ma'ruf nahi mungkar, gak bisa nangkap orang. Polisi punya kuasa nangkap orang. Kiai tidak bisa nangkap polisi, polisi bisa nangkap kiai. Tapi ingat, aku AKBP, aku kiainya bapak polisi. Aku AKBP, aku kiainya bapak presiden. Modar aku, ayo. Kan bener, kiai tidak hanya bisa nasihati polisi, polisi bisa nangkap kiai selama sesuai dengan aturannya. Makanya saya bilang sama Pak Sigit, polisi itu keren loh Pak. Kenapa Gus? Melindungi, melayani, mengayomi. Coba kalau itu dilakukan, melindungi rakyat harus merasa aman, dilindungi oleh kepolisian. Walaupun saya meyakini polisi itu mampu bukan karena dia mampu, tapi karena dimampukan oleh Allah yang maha mampu. Kalau memang polisi mampu, seharusnya polisi itu paling aman. Wong pekerjaannya mengamankan orang. Tapi faktanya polisi sendiri juga tidak aman. Buktinya ada polisi ditembak polisi di rumahnya polisi. Berarti polisi itu mampu karena dimampukan oleh Allah yang maha mampu. Kalau memang manusia itu mampu Pak, seharusnya dukun itu istrinya paling cantik Pak. Wong dukun itu pekerjaannya menjual pelet dan pengasihan. Tapi faktanya banyak dukun istrinya merongos. Masa jual pengasihan istrinya merongos Pak? Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya apa? Kuli bangunan itu rumahnya paling bagus karena pekerjaannya membuatkan rumah orang. Tapi buktinya banyak kuli bangunan gak punya rumah, termasuk kuli bangunan Sido Mulyo.
Kata Pak Bupati, awas tak undang lagi. Gak mau, murah ditawar. Ya Allah. Nah, diadakannya haul dan maulid ini tujuannya apa? Tujuannya satu. Kenapa kita membuat ala ahlu sunnah orang NU? Membuat maulid dan haul bebarengan. Tujuannya satu. Mungkin kita tidak terlahir sebagai orang baik seperti Kanjeng Nabi, tapi kita punya harapan kita mati dalam keadaan terbaik. Amin. Kan begitu, Bu. Makanya kenapa saya itu dikenal sebagai presiden para pendosa. Pak Jokowi lo ketemu saya, halo presiden. Iya Pak, presiden para pendosa. Oh, rakyatnya siapa? Lurah Sido Mulyo, Bupati Oki, DPR DPR. Hati-hati, kalau hari ini banyak orang mendadak senang tersenyum, saya curiga, jangan-jangan caleg. Kalau orang nggak pernah ngaji, tahu-tahu ikut pengajian, aku yakin pasti caleg. Nggak tahu sama orang NU, tahu-tahu mendadak NU, caleg gitu. Karena kalau NU itu kalau mau pilihan presiden, pilihan caleg itu paling laris, semuanya mendadak NU. Tapi apapun itu NU Muhammadiyah harus akur, setuju? Tak kasih sihir orang NU ini. Bapak NU, Ibu Mus Limet. Aku yang capek aja semangat, kamu limet. Yang jawabnya paling kenceng saya doakan hutangnya lunas. Yang gak teriak mulai pulang hamil, amin. Bapak NU, Ibu Mus, Kakang Ansor Adeva, Adeva Taya, tahlilane saben malam, mulai tahlilan podong gowo, rahmat Kang, berkat terus yang dipikir, nanti rupanya kaya takir kabeh. Masih ada takir nggak Pak di sini? Tahlilane saben malam, mulai tahlilan podo gowo, salatullah salamullah rasulillah rasulillah salatullah salam. Amin. Semua kerja ke ukhuwah Indonesia makmur rakyatnya berkah. Salatullah salamullah rasulillah salatullah salamullah ala yasid habibillah salatullah dan Muhammadiyah itu bedanya cuma satu. Kalau anaknya Kiai NU namanya Gus, anaknya Kiai Muhammadiyah namanya Guys. Hai Guys. Kalau NU sukanya panjang, kalau Muhammadiyah sukanya pendek. Ibu-ibu suka yang panjang atau pendek? Panjang. Dulu masa kecil saya orang ribut gara-gara bilangan sholat taraweh 8 dan 20. Begitu saya sudah dewasa, akhirnya kita sudah mulai musyawarah antara orang NU dan Muhammadiyah soal bilangan sholat taraweh. Akhirnya rapat musyawarah sampai malam. Yang terjadi apa? Malah sama-sama enggak sholat taraweh.
NU panjang pakai kunut, Muhammadiyah pendek enggak pakai kunut. Tapi di Oki di bawah kepemimpinan Pak Iskandar sudah tidak ada orang berkelahi gara-gara kunut. Kenapa? Karena baik orang NU maupun Muhammadiyah di Oki sudah jarang yang sholat subuh. Subuhane jam 7 soline tambahi usolli fardhu subhi kawanan lillahi ta'ala. Nah, kenapa ada maulid, kenapa ada haul? Ternyata itu Bapak Ibu. Nabi Muhammad dari awal sampai akhir baik. Sementara banyak kiai dan wali yang awalnya kurang baik akhirnya baik. Kita mungkin tidak bisa sama dengan Nabi, tapi ingat, kita bisa mencontoh kebaikan-kebaikan Nabi. Ini banyak calon pejabat, ya contoh saja bagaimana Kanjeng Nabi menjadi seorang presiden, Kanjeng Nabi seorang khalifah. Saya mau tanya, Nabi itu lebih lama menjadi nabinya atau lebih lama menjadi pedagangnya? Pedagang, Pak. Nabi itu dari jadi pedagang dari usia 15 sampai 40 tahun. Berarti berapa lama beliau jadi pedagang? 25 tahun. Jadi nabi usia 40 sampai 63. Berarti beliau jadi nabi hanya 23 tahun. Pelajarannya apa? Baik pejabat maupun kiai, idealnya itu adalah kaya dulu baru jadi pejabat. Bukan jadi pejabat baru kaya. Setuju? Saya dulu, Pak, sebelum saya dikenal orang, minimal hidup saya sudah mapan. Saya sudah punya rumah, saya sudah punya pondok, saya sudah punya mobil. Sehingga ketika orang lihat saya sekarang, oh bukan kok Miftah itu kemudian punya uang gara-gara terkenal. Sebelum terkenal saya punya uang. Buktinya apa? Dulu saya mau bangun masjid, saya bangun rumah. Istri saya tanya, Beb, karena aku romantis, daripada Pak Lurah manggil istrinya mamah, mama mamah, iya bapak, mama kemana? Tandur papa, lah rapantes, mama oh, tandur dulu, papa kades mau kemana? Nimpal teletong mama. Ini bangun masjid dulu apa bangun rumah dulu? Saya jawab, bangun rumah dulu. Lah kok begitu, Bah? Iya. Kalau saya bangun masjid baru bangun rumah akan jadi fitnah, Pak. Masjid jadi saya bangun rumah, orang akan bilang, "Tuh Miftah bisa bangun rumah dapat sisa semen dari masjid." Karena saya paham Pak, orang Jawa kuwi sing nglakoni adem ayem, sing nyawang kakean cangkem. Biasanya jilbabnya ireng, biasanya. Ya mending sih jilbabnya ireng daripada kan yang tengah wis tua jilbabnya pink menjijikkan. Duene. Aku ora percaya kok hari ini orang hanya punya satu-satunya jilbab, itu enggak mungkin. Kenapa dia pakai jilbab pink? Karena ingin menarik perhatianku. Iya. Tapi kan kamu sudah tua. Akhirnya saya bangun rumah dulu, Pak. Maksud saya apa? Kemudian kamu jadi pejabat belum kaya, jangan kemudian kamu berpikir pengen menjadi kaya gara-gara jabatanmu, betul? Sekarang pejabat di Indonesia itu banyak yang aneh, Pak Iskandar. Saya bilang sama Pak Bizul, apa Gus? Banyak orang Indonesia takut dengan makanan haram, tapi tidak takut dengan uang haram. Kalau ada babi zizi, kalau ada uang korupsi, mau. Betul? Makanya anak-anakku di Oki ingatlah, lebih baik tanganmu kotor tapi pendapatanmu bersih daripada tanganmu bersih pendapatanmu kotor.
pejabat-pejabat mulai enggak enak hati. Tapi kalau pejabat mau saya nasihati, insya Allah selamat, amin. Pak Iskandar tahu kenapa Joko Tinggi itu jadi orang hebat, Pak? Karena dikawal sama Kanjeng Sunan Kalijogo. Karena manut, Joko Tinggi itu tadinya orang biasa. Artinya apa? Sejarah mencatat, enggak ada pemimpin hebat kecuali dikawal oleh wali, oleh kiai. Enggak ada, Pak. Harun Ar-Rasyid dikawal sama kiai lucu namanya Abu Nawas. Raden Patah bisa jadi orang hebat dikawal sama Wali Songo, Pak. Raden Patah itu mbah saya nomor 17. Miftah, Muhammad Muradi, Muhammad Boniran, Usman, Jalal Iman, Karyonawi, Madarum, Muhammad Ilyas, Mbah Muhammad Besari. Makamnya di Ponorogo. Saya urutan ke-9 dari Mbah Muhammad Besari Ponorogo. Mbah Muhammad Besari punya bapak namanya Anom Besari, makamnya di Caruban. Anom Besari punya bapak namanya Abdullah Mursad, makamnya di Kediri. Abdullah Mursad punya bapak namanya Raden Demang. Raden Demang punya bapak Pangeran Demang. Punya bapak Panembahan Praworo. Punya bapak Susunan Wirasmoro. Punya bapak namanya Sultan Trenggono. Punya bapak namanya Raden Patah. Punya bapak namanya Prabu Brawijaya. Saya urutan ke-18 dari Prabu Brawijaya. Aku apal, Cok, apal. Kalau dengan samber nyowo, Mbah Muhammad Besari itu punya anak 9, nomor 7 namanya Kiai Ilyas, punya anak 3, nomor 1 mbah saya namanya Nyai Madarum, punya adik namanya Hasan Besari. Hasan Besari itu menantunya Keraton Solo yang masih saudara dengan samber nyowo. Aku apal, kan kiainya Pak Jokowi, bukan levelnya Iskandar. Lah di Ponegoro itu muridnya Mbah Muhammad Besari, termasuk Cokro Aminoto, termasuk Ronggo Warsito. Itu dari Muhammad Besari. Anaknya nomor 7 namanya Mbah Ilyas, itu mbah saya. Dari 9 anak yang paling tampan Mbah Ilyas. Makanya kalau cucunya tampan ya lumrah. Siapa? Aku. Masa kada Sido Mulyo? Coba Ronggo Warsito, Pak. Kita ngomong orang jelek jadi baik. Ronggo Warsito itu ngaji kembahasan Besari itu pertamanya gagal karena dia nakal. Sukanya adu jago. Tapi apa? Kita itu tidak bisa melabeli seseorang buruk selama-lamanya. Akhirnya Ronggo Warsito yang nama aslinya Bagus Burhan pergi ke Madiun. Ternyata Tegal Sari, tempat pondok pesantrennya Hasan Besari, terjadi pagebluk. Banyak penyakit datang, orang meninggal. Yang bisa membuat obatnya hanya Bagus Burhan Ronggo Warsito. Akhirnya dia kembali ke Ponorogo, kemudian menjadi santri yang sukses dari Mbah Muhammad, dari Mbah Hasan Besari. Di Ponegoro ngaji pertama kali kepada Mbah Muhammad Besari. Nama aslinya adalah Raden Antawiryo. Dari Ponorogo pindah ke Kartosuro ngaji kitab kuning kepada Kiai Taftazani. Pindah ke Purworejo ngaji kitab jalanan kepada Mbah Ahmad Baidowi. Dari Purworejo pindah ke Salaman Magelang ngaji ilmu hikmah kepada Mbah Nur Muhammad Ngadiwongso Magelang. Akhirnya Antawiryo jadi orang besar. Siapa nama komplitnya? Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Antawiryo Mustahar Heru Cokro Senopati Engalogo Sayyidin Panotogomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa Pahlawan Gua Selarong Pangeran Diponegoro. Kalau ngomong seperti itu namanya haul, membicarakan manakibnya. Lah saya itu kalau ngomong mbah saya malu. Mbah saya punya murid Ronggo Warsito, punya murid Antawiryo, punya murid Cokro Aminoto. Kenapa saya malu membicarakan mbah saya? Sementara saya cucunya punya murid lonte. Karena aku malu. Gak imbang, Pak, gak imbang. Mbahku orang top, muridnya orang top, Gus Miftah duwe murid lonte.
jauh banget gitu loh Pak. Tapi itu harus saya ambil Pak, karena nggak ada yang berani. Kullu shay'in idza kasura rakhusa ilal adab. Segala sesuatu kalau jumlahnya banyak pasti murah kecuali adab. Makanya Anda itu kalau pengen mahal gampang, jadilah orang yang adabnya tinggi atau jadilah orang yang sedikit. Barang itu kalau sedikit langka, kalau lanta antik, kalau antik harganya mahal. Kiai itu banyak yang ngurusi lonte jarang. Siapa? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai. Kiai larang. Kok kiai lonte iki lho. Pak Iskandar iki ngawur. Malah kiai lonte lho. Momen dasku. Itu namanya haul. Makanya kalau haul Bapak Ibu ini haulnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sama haulnya Syekh Abdullah Asy-Syathori radhiyallahu an. Itu sebelumnya seharusnya apa? Dibacakan sedikit wa dzikra wa yudkaru fihi manakibul mutawaffa. Disebutkan sedikit manakib tentang yang dihauli. Oh, siapa itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Siapa itu Syekh Asy-Syathori? Kalau saya itu kan ngefan banget sama Syekh Imam Abil Hasan Asadili. Tokoh ahlu sunnah, dia tasawuf tapi kaya raya. Ini idolanya orang NU Pak Iskandar. Cuman kesalahan kiai NU itu satu, mengidolakan Abil Hasan Asadili yang dicontoh tasawufnya bukan kayanya. Salahnya di situ. Makanya saya bilang sama Papi Zul, Pak Zul tuh keren Pak. Kalau subuhan itu pecinya itu dikasih uang sejuta sejuta, dikasih imamnya sholat, dikasih penjaga masjid. Itulah bedanya Pak Zulkifli sama kita di sini. Pak Zulkifli pecinya kayak dompet, kita dompetnya kayak. Ya lu rai iki lho delan iki lho. Wa yudkaru fihi manakibul mutawaffa. Kok Anda melakukan haul umpamane teng mriki ana kiai dihauli. Tolong wa yudkaru fihi manakibul mutawaffa. Sebutkan kebaikan-kebaikan almarhum. Naudzubillah min dzalik umpamanya besok satu saat Pak Iskandar enggak ada. Prestasinya ketika diperingati dibacakan. Oh dulu Pak Iskandar seorang yang tampan berambut putih. Wow. Nah, dulu prestasinya adalah kalau pengajian makan kacang terus umpamanya. Itu disebutkan. Kata Pak Iskandar kalau makan kacang tanda bahagia. Pokoknya makan ikan bakar, minumnya susu. Hai Iskandar, I love you. Kata beliau, I love you tuh moh lanang kok. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, niki loh. Kalau kita tidak bisa terlahir baik seperti Kanjeng Nabi, minimal kita berharap sama Allah, mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan terbaik. Amin Allahumma amin. Sudah jam setengah enam. Aku capek. Kowe nak mung hahe hahe hahe. Saya yakin Anda belum sholat asar, jangan sampai kita pengajian meninggalkan sholat asar. Pokoknya Bapak Ibu, pesan saya satu dari haul dan maulid ini. Orang-orang seperti mereka ini, orang-orang yang mengutamakan akhiratnya, tetapi mereka dimuliakan oleh Allah dunianya. Mungkin dulu mereka tidak viral, tetapi sekian abad kemudian mereka viral dikenang sampai hari ini. Ini menunjukkan apa? Orang-orang yang orientasinya untuk akhirat pasti dia akan mendapatkan dunia yang baik. Maka Pak Iskandar kalau jadi DPR orientasinya apa? Untuk membangun peradaban agama yang lebih baik melalui anggota DPR. Anda juga sama, lurah rungono malah dingu. Membangun peradaban agamanya Allah dengan jabatannya sebagai lurah.
sebagai polisi dan lain sebagainya. Ingat, orang kalau beli gorengan pasti dapat cabenya. Tapi kalau orang beli cabe enggak dapat gorengan. Kalau orang ngejar akhirat dia dapat dunianya, tapi kalau dia ngejar dunia belum tentu dapat akhiratnya. Maka orang yang mengutamakan akhirat dibandingkan dunia ibarat orang yang beli gorengan pasti dapat cabenya. Pak Lurah rungokno kupingmu Pak Lurah. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu. Enggak usah Mas, enggak usah Mas. La Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad la Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyatan thayyibah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan wa rahmah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah. Wa na'udhu bika min su'il khatimah. Wa adkhilna jannata mal abrar. Ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Setuju panitia matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.